Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni akak rasa nak masak gulai udang bersama rambutan. Sebab sekarang ni memang musim-musim rambutan. Jadi kita kongsi-kongsi masak gulai rambutan bersama udang. Jom kita tengok macam mana. Bahan-bahan yang kita gunakan rambutan. Rambutan ni kita buang kulit dia sebanyak 30 biji. Akak sediakan dalam anggaran dia 30 biji. Kemudian kita menggunakan udang. Tu udang. Udang ni kalau tak ada udang, kita boleh gantikan juga dengan ikan bilis ataupun udang kering. Bawang. Bawang ni untuk menumis. Bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita bubuhkan juga cabai besar. Serbuk kari. Kita menggunakan serbuk kari ikan. Kemudian jintan manis. Jintan manis ni 2 sudu. Kita nak tumbuk dia bersama dengan bawang tu nanti. Dan akhir sekali daun kari. Itu saja. Mula-mula sekali buah rambutan ni kita nak rebus dia dalam 30 minit. Kemudian kita tos air dia. Kita rebus dahulu buah rambutan ni. Okey, kita nak rebus dia dalam 30 minit. Kita masukkan air. Kita menggunakan bawang dalam 2 biji. Bawang-bawang ni kita nak nak tumbuk dia. Bahan-bahan ni semua kita nak tumbuk. Bawang putih dalam 4 ulas. Dan serbuk jintan manis ni kita nak tumbuk sama. Okey. Nanti kita tumbuk ya. Ini rambutan yang kita dah rebus dia tadi. Bila dah rebus nampak kecut sikit lah. Dah nampak rasa macam sikit je. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Masukkan sekali. Sebab kita nak nak masak dia dulu. Kemudian kita masukkan kari. Kacau bagi sebati. Udang tu kita masuk kemudian. Kita masak ni dulu, bagi dia sebati dulu. Kemudian baru kita masukkan udang. Sebab udang ni sekejap saja. Masukkan sedikit air. Kacau. Kita masak kari dengan buah rambutan dulu. Okey, mari kita tengok. Bati dulu. Lalu kita masukkan air. Bahan-bahan yang air. Bagi sama.
kering air tu, jadi kita pastikan kari tu masak. Okey, jom kita tengok. Dah nampak cantik kejadiannya. Berarti tinggal kita masukkan udang. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan udang. Kita masukkan cili besar. Santan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita murah rezeki dan sihat selalu. Kacau. Masukkan garam. Masukkan sedikit sahaja serbuk perasa ni kari sedap. Sementara kita menanti bahan, masak gulai tu mendidih, kita buatkan bahan-bahan untuk tumis terai bawang putih. Bawang. Masak sampai dia kekuning-kuningan. Tengok bawang tu dah kekuning-kuningan, baru kita masukkan daun kari. Daun kari lah. Daun kari ni cepat masak. Nanti kalau kita masak tamu, nanti dia jadi hitam. Bila hitam dia dah baik. Kita masuk daun kari terlambat. Okey, dah siap. Cantik, bau pun dah wangi. Kemudian bahan-bahan yang kita tumis tadi kita masuk ke sini. Itulah namanya gulai tumis darat. Bahan-bahan yang kita masak ni kita buat kemudian. Kita tutup dia. Jadi masakan kita memang dah siap. Wanginya. Gulai rambutan tumis darat bersama udang dan rambutan telah pun siap. Terima kasih kepada kakak gayah kita yang berkongsi-kongsi resipi bersama kita. Jadi kepada yang banyak rebutan di kampung sana, jangan lupa kita cuba masakkan resipi ini. Memang sedap. Dan kepada yang menonton video ini, jangan lupa komen, share dan subscribe. Dan cuba resipi ini. Nanti kita jumpa lagi di resipi yang akan datang. Bye. Terima kasih.